Pemirsa, sebanyak 9 tenaga medis COVID-19 dari RSUD Kota Yogyakarta mulai menghuni lokasi karantina di Kompleks Pusdiklat Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Yogyakarta. Kebijakan untuk menyiapkan tempat karantina tersebut diambil Pemda DIY sebagai solusi terkait adanya penolakan masyarakat saat para tenaga medis tersebut hendak pulang ke rumah. Beginilah suasana haru penyambutan warga Yogyakarta terhadap kedatangan para tenaga medis COVID-19 di lokasi karantina Komplek Pusdiklat Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia atau PPSDM Regional Yogyakarta pada Kamis sore. Para warga memberikan dukungan atas perjuangan tenaga medis dalam menangani pasien COVID-19. Pada tahap awal, lokasi karantina milik Kemendagri itu akan ditempati oleh 9 tenaga medis COVID-19 dari RSUD Kota Yogyakarta. Hingga saat ini, tim gugus tugas penanganan COVID-19 Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat sudah ada 33 tenaga medis dari berbagai rumah sakit yang mendaftarkan diri untuk tinggal sementara di lokasi karantina. Mereka akan menghuni tempat karantina berkapasitas 141 kamar selama menunaikan tugas menangani pasien COVID-19. Ditunjukkan dengan poster-poster yang dibuat sejak pagi tadi, saya memang sudah merasa ada sesuatu yang luar biasa pada siang ini. Masyarakat sangat terbuka dan memberikan kesempatan kepada seluruh tenaga kesehatan untuk bisa menjalankan tugasnya dengan luar biasa. Beristirahat di sini semata-mata juga karena kami ingin melindungi keluarga kami. Kami sadar bahwa kami kontak dengan penderita COVID. Kebijakan untuk menyiapkan tempat karantina tersebut diambil Pemda DIY sebagai solusi terkait adanya penolakan masyarakat saat para tenaga medis tersebut hendak pulang ke rumah. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews, melaporkan.